Kampus di Supen, di subscribe kalian di like video niki ngelur. Matur suwun. Langkah yang pertama, kita kupas nanas terlebih dahulu. Ini adalah hasil dari nanas yang sudah dikupas dan dihilangkan mata nanasnya, teman-teman. Seperti ini ya. Setelah itu, parut nanas seperti ini. Nyalakan fakir dan tambahkan kayu manis serta gula pasir ke dalam nanas yang sudah diparut. Sedikit garam juga ya, teman-teman. Lalu aduk hingga merata. Diaduk-aduk sampai airnya berkurang dan nanasnya menggumpal. Nah, sudah selesai. Selamat menikmati.